السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي من علينا شهر رمضان شهران الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب البيان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu taala menemui bulan suci Ramadan bulan yang dimana satu kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan ibadah fardu dan satu ibadah fardu akan diganjar oleh Allah Subhanahu taala seperti melakukan 70 kali ibadah fardu di lain bulan Ramadan. Kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang mana awalnya berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tengah-tengahnya berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bulan yang bisa kita penuhi di dalamnya beribadah kepada Allah sehingga kita bisa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala Berfirman dalam Al-Quran Maka kita sebagai umat muslim Dengan datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan ini Kita penting sekali untuk berbahagia Dalam menyambut Ramadan Mudah-mudahan dalam Ramadan Dalam tahun ini kita bisa diberi taufik oleh Allah SWT Untuk bisa melakukan dan memperbanyak amalan di dalamnya Allah SWT dalam surat Al-Anfal Juga berfirman Innamal mu'minunalladzina idza dzikrallahu wajlat qulubuhum wa idza tilat 'alaihim ayatuhoo zadat imana <language> wa 'ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya orang-orang mukmin mereka adalah orang-orang yang ketika mendengar nama Allah disebutkan akan bergetar hatinya dan mereka ketika dilantunkan ayat-ayat Allah maka imannya akan kuat dan akan bertambah maka dalam kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini dan sangat-sangat momentum yang benar-benar barokah ini kita mengajak untuk menambah dan bertebal iman kita yang pertama dengan selalu mengingat Allah dalam setiap detik demi detik dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu menyempatkan diri untuk melantunkan ayat-ayat Allah untuk mempertebal iman kita. Dan yang kedua, kami menghimbau kepada semua pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan bulan suci Ramadan pada tahun ini, kami mengajak untuk bersama-sama al musabaqah fil khair berbalap dalam kebagusan yaitu dengan perbanyak amal ibadah kita bisa dengan amal-amal wajib yang pasti dan harus kita jaga dan kita laksanakan yaitu dengan menjaga sholat fardu dan pasti dan melaksanakan puasa Ramadan dan yang kedua memperbanyak ibadah sunnah yaitu dengan melakukan sholat taraweh melakukan sedekah khususnya kepada kerabat-kerabat terdekat dan kepada jiran kepada tangga-tangga kita yang butuhkan dan juga dengan melakukan segala kebaikan karena bisa berikan oleh Rasulullah SAW salah satu yang bisa kita laksanakan dalam bulan Ramadan yaitu taftir saib yaitu memberi makan kepada memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa manfaat sa'iman iman karena lahu maufiratan kana maufiratan lahu li dzunubihi wa minan nar siapa saja mereka yang mau memberi minum memberi makan memberi buka kepada orang-orang yang puasa maka mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan dari api neraka bukan hanya itu wa kana lahu ajruhu wa kana lahu ajrus shaim min ghairi ajrihi jadi bukan hanya itu akan tapi orang yang mau memberi buka terhadap orang yang puasa dia akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala sebagaimana pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa tadi sedikit pun maka mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan segala kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.